sama saya, Pak Blanko, di acara BBM, bincang kuri. Dapat, sudah ini. Kali ini, kami hadirkan lain yang lain, mungkin para sumbernya dari berbagai kalangan. BBM, sore ini, dengan tema kehadiran negara ditunggu. Penyelesaian kasus tanah yang dikuasai perusahaan PT Krakatau Steel. Supaya tidak masalah, kita kenalkan langsung kita satu persatu. Insinyur Ridwan Turok Alibasa from Daulat Pribumi. Selamat sore, tapi tidak tambah ganteng. Berikutnya, Bapak Ustaz Jenarwi, perwakilan warga. Selamat sore, Ustaz. Sehat ya. Dan berikutnya, Bang Bahtiar Rifadi SA, praktisi hukum direktur LKBA FPP. Selamat sore. Selanjutnya, Abang M. Ibrahim Aswandi, anggota DPRD Cilegon Partai Demokrat. Selamat sore, Bang. Dan berikutnya, Abang Juri Tresno Ali Kesa, aktivis senior. Selamat sore, Bang. Dan yang terakhir, Bapak Haji Fahrudin, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cirebon. Selamat sore. Sahabat Wahidi, sepertinya perdebatan sore ini seru. Penasaran kan Pak Blanko itu begitu? Coba ya, berjalan cepat pada waktu. Langsung saja bola kita open ke host senior kita, pemilik rumah BBM. Silakan Bapak dan Saudara. Oke, sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada sore hari ini, Tugas TV ada tampil berbeda banget ya. Dimana ini dalam setahun ini kita buka kanal YouTube, baru tahun ini narasumber saya yang terbanyak ini. Lagi satu orang kan amat mesti berhalangan ya, artinya tadi ada 7, wow luar biasa. Sahabat Tugas TV, kita akan membahas terkait sengketa atau persoalan tanah yang ada salah satu perusahaan BUMN yang terbesar di Kota Cirebon, di Kota Baja ini, itu PT Krakatau Steel. Tapi sebelumnya saya akan baca berita dari Newsnet ya, berita online yang kita tayangkan pada tanggal 1 Maret yang lalu ya. Judulnya itu From Daulat Pribumi mendukung dan mendesak dibentuknya pansus panitia khusus tanah warga ya, menyikapi persoalan konflik tanah antara masyarakat Kota Cirebon dengan pihak PT Krakatau Steel. Dengan ini kami mendesak Komisi 1 dan pimpinan DPRD Kota Cirebon untuk segera membentuk pansus agar persoalan konflik lahan ini bisa diselesaikan secara komprehensif ya. Selain perkara tersebut, ada proses pergantian fasum yang belum selesai. Warga meminta PT Krakatau harus mengganti fasum-fasum yang belum diserahkan. Saya kira itu poinnya, kisi-kisi kita, pembahasan kita pada sore hari ini, supaya ini langsung ya, artinya masyarakat Kota Cirebon seperti apa ya, seperti apa sih persoalan awal ini. Mungkin pertama yang saya tanya kepada orang tua saya, Abah Ustaz Sunardi sebagai perwakilan warga ya. Mungkin langsung aja ya Pak Ustaz, karena kita waktu juga ini kan. Bisa diceritakan ya kronologi awal mulanya persoalan rugi, ganti rugi lahan ini. Silakan Pak Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kita ini hidup itu menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah. Bahwa perubahan alih fungsi lahan dari pertanian, perkampungan itu sumber hidup dan kehidupan masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah tentang perekonomian, peradaban budaya dan hubungan bilateral antara republik dengan negara-negara di dunia ini, terutama dengan negara-negara baik di Eropa, Uni Soviet ataupun di Amerika dan sama-sama ini. Tetapi kemudian menyelesaikan masalah untuk mengangkat masalah, bukan untuk mengangkat masalah bikin masalah. Jadi bahwa kedatangan Krakatau Steel di Cilegon ini adalah dalam rangka satu untuk melakukan pembangunan pabrik baja yang pada saat itu Trikora. Kebetulan kita harus tahu bahwa tahun 1962 zaman Trikora, pada saat itu pula sedang terjadi perang dingin, perang pengaruh antara negara-negara Uni Soviet dan United States of America. Perang dingin ini, presiden kita Soekarno pada waktu itu berkunjung ke Amerika, kebetulan tidak diterima pada tahun 1956. Tetapi ketika berkunjung ke Uni Soviet, kalau tidak salah waktu itu presidennya adalah Nikita, siapa itu ya, lupa namanya, Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev diterima, akhirnya dibangunlah satu kerjasama kesepakatan dalam bidang ekonomi dan teknik. Salah satunya adalah membangun pabrik baja di Cilegon. Artinya bahwa pada waktu itu adalah keinginannya adalah membangun perekonomian, meningkatkan pendapatan, dan dalam rangka ikut serta apa? Membangun hubungan internasional antara Republik Indonesia dengan negara pada waktu itu kebetulan Uni Soviet. Dan ini pada waktu 1960 itu atau 1956, kemudian masuk ke Cilegon itu 1960-an, karena pada tanggal 20 Mei 1962 itu letakkan batu pertama pabrik Trikora. Tapi lahannya adalah milik masyarakat, diganggu rugi. Kalau nggak salah pada waktu itu 7 perak dan 6 perak pada waktu itu. Baru pada tahun pengaruh perang dingin itu juga berdampaknya bukan hanya dampak ekonomi pada negara kita, tapi berefek pada ideologi dan berefek juga berdampak pada ekonomi dan juga sosial masyarakat. Maka pada tahun 1965 itu terjadi gestapu. Nah ini biar kronologisnya kita anu dulu ya, secara politis, gambaran politis ya. Nah, 1965 terjadi gestapu, kemudian pada tahun 1967 terjadi pergantian pimpinan atau dari Orde Lama ke Orde Baru. Saat itu perang dingin belum selesai, tetapi pengaruh yang ada di Republik pada waktu itu sejak tahun 1967 ya, itu berubah ke Amerika. Maka IMF pada waktu itu masuk. Rupanya ini berkepanjangan.
tapi jangan sampai pertambangan ini berdampak pada masyarakat, kan itu ya. Sehingga pada tahun 1970 baru negara membuat satu kebijakan. Apa? Mengeluarkan PP35 ya, tanggal 31 Agustus 1970 dikeluarkan PP nomor 35. Apa? Tentang apa? Tentang penyertaan modal negara. Pada saat itulah dilibatkan Pertamina. Pertamina dilibatkan sehingga pada waktu yang sama pabrik baja Trikora itu berganti nama menjadi pabrik baja Krakatau Steel. Atas kebijakan pemerintah pada waktu itu, gubernur diperintahkan untuk melakukan penelitian ulang dan kaji ulang apakah layak diteruskan atau tidak. Pada tahun 1970 sampai 1973, setelah diteliti ternyata layak untuk ditingkatkan, maka dilakukanlah atau dibentuklah tim. Gubernur mengeluarkan surat SK62. SK62 itu tentang apa? Pembentukan tim untuk apa? Pembebasan perluasan pabrik baja Krakatau Steel. Ini yang kemudian kita masyarakat banyak mungkin tidak paham dan tidak tahu, karena masyarakat itu tidak paham hukum karena tidak mau dihukum. Paham hukum tidak mau dihukum. Iya, tidak paham berdasarkan SK Gubernur nomor 62, kemudian dikeluarkan SK nomor sekian sampai SK 335, 336 dan seterusnya. Ini berkaitan berapa luas yang akan dibebaskan, yang harus dibebaskan, dan kepentingannya untuk apa? Untuk perluasan pabrik baja Krakatau Steel. Ini yang kemudian ya, dalam SK itu kan dijabarkan jumlahnya sekian, harganya sekian. Saya yakin itu dijelaskan. Kenapa kemudian setelah itu ada masyarakat yang merasa tangannya belum dibebaskan? Kami sebagai masyarakat yang tidak paham hukum dari itu, ya tentunya ada berita acara tentang bahwa pada tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian telah ada pembebasan seluas lahan sekian di desa Anuskian, desa ini itu 11 wilayah desa untuk perluasan Krakatau Steel, 9 wilayah desa untuk resettlement atau pemindahan penduduk, ya kan? Jadi ada lahan yang dibebaskan untuk kepentingan perluasan pabrik baja Krakatau Steel, ada lahan yang dibebaskan untuk pemindahan penduduk yang disebut adalah untuk wilayah resettlement, penataan ulang perkampungan, pemindahan penduduk itu. Nah ini ya, bahwa di dalam itu karena kita awam, kita tahunya untuk negara, untuk meningkatkan hubungan bilateral antara republik dengan luar, negara-negara luar republik, baik Eropa, Amerika, Asia dan sebagainya, meningkatkan ekonomi tadi itu. Karena pabrik baja itu adalah industri strategis. Boleh nggak disingkat Pak Haji kronologisnya? Ya. Nah, ternyata banyak masyarakat yang merasa lahannya tidak, nah, itu poinnya, belum di bayar, belum diganti rugi sampai hari ini. Oh iya. Sampai hari ini. Nah, ini kita sebagai masyarakat nih ya sangat bangga sekali dan berterima kasih sekali kepada Lugas TV yang pada sore hari ini mengajak kita untuk
Diskusi. Diskusi mencari penyelesaian. Tapi itulah tugas media, Pak Ustadz. Ya. Media itu harus seperti menyampaikan, betul, memperluas informasi-informasi yang layak diterima oleh publik. Ya. Oke, pertanyaan kedua nih Pak Haji. Langkah dan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman atau warga serta sejauh ini sudah apa hasilnya? Tadinya juga sampai sekarang belum. Tapi langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan? Yang pertama, kita masyarakat warga yang kebetulan lahannya tadi itu belum merasa belum diselesaikan oleh ya ini kita mencoba bermusyawarah warga antar warga yang merasa lahan yang belum terselesaikan, sampai pada waktu itu kita datang ke Komnas HAM waktu zamannya almarhum siapa Baharudin Lopa, Baharudin Lopa, kita ke kantor Komnas HAM di sana itu minta bantuan. Kemudian juga digiring ke pengadilan oleh Pak Krakot Steel, kita ke pengadilan. Karena tadi itu, karena kita awam hukum, tapi tidak mau dihukum. Luar biasa. Itu. Oke, Pak Haji, boleh tahu nggak sahabat Lukas TV, warga ini memiliki apa terkait tanah ini? Contohnya suratnya apa, girik, sertifikat, atau ipeda? Atau hak garap, bisa nggak dijelaskan Pak Haji? Kebanyakan saudara-saudara kita ini adalah memiliki girik pada punya. Oke, luar biasa. Wow. Mungkin ini, wow, ke Kang Isbat ini. Wow, luar biasa nih, sebagai prom daulat pribumi. Wow, luar biasa Kang. Sebagai warga juga ini Kang. PT Krakatau Steel merupakan badan usaha milik negara, di mana slogan BUMN adalah untuk Indonesia. Warga Cilegon yang diduga haknya terampas adalah bagian Indonesia juga. Terus di mana kehadiran BUMN untuk Indonesia? Silakan pandangan dari Kang Isman. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi selamat sore pemirsa, terus teman-teman semuanya, para pemerhati, terus kemudian juga Ketua Komisi 1, terus Kang Bobi juga dari anggota dewan fraksi apa? Dari Demokrat. Jadi gini kan, kalau kita mau tadi dijelaskan sejarah panjang lebar oleh Ustaz Sunardi, cuman saya mau mengingatkan satu hal saja, bahwa Krakatau Steel kenapa lokasinya ada di Cilegon? Kenapa? Nah, pertanyaannya itu. Karena kalau kita bicara sumber bahan energinya, bahan bakunya, itu kan harusnya di Kalimantan. Iya. Dulu tuh wacananya sebenarnya sempat ada wacana waktu zaman Orde Lama itu di Surabaya, lebih dekat ke Kalimantan. Tapi kemudian ditaruh di Cilegon itu karena itu bagian daripada hadiah yang diberikan Presiden Soekarno kepada masyarakat Banten, khususnya Cilegon. Supaya apa? Mendongkrak perekonomian masyarakat Banten secara umum. Karena apa? Harus kita akui, Krakatau Steel adalah lokomotif ekonomi yang menggerakkan ekonomi di Banten. Sehingga ketika Krakatau Steel berdiri, bikin kawasan, industri, kemudian bikin pelabuhan dan lain sebagainya, itu kemudian menarik investasi asing untuk juga hadir. Sehingga ada Timbul Chandra Asri, ada Asahi Mas dan lain sebagainya. Jadi tujuan utama berdirinya KS itu hadiah untuk rakyat Banten, khususnya Cilegon. Nah, BUMN ini seharusnya bukan hanya bicara bagaimana dia mencari keuntungan, tapi juga harus membantu masyarakat menggerakkan sektor real ekonomi. Nah, kenyataannya mohon maaf, kemarin beberapa tahun yang lalu ada pemecatan buruh ribuan, kebanyakan orang Cilegon. Kita melakukan advokasi pembelaan. Terus kemudian urusan tanah ini sebenarnya jauh-jauh hari ini udah sering. Nggak selesai-selesai, saya nggak habis pikir dengan Krakatau Steel. Mereka itu alat negara untuk memakmurkan, bukan menyengsarakan gitu kan. Kan itu, logika umumnya seperti itu. Kok bisa gitu? Kayak urusan tanah ini, Pak, sederhananya gini. Saya mau kasih gambaran contoh yang konkret. Kiek, ya, PT Kiek, itu dulu melakukan pembebasan lahan untuk kawasan Kiek 3 di Sambironyok, di Anyer.
itu sampai hari ini bermasalah itu proses membesalahnya. Gugat menggugat. Ada mohon maaf, misalkan ada oknum yang menjual tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Itu terjadi, itu hari ini. Kita tidak bisa membayangkan tahun 73 terjadi proses pembebasan lahan, ketika itu yang berkuasa mohon maaf Orde Baru. Ketika masyarakat tidak mau menyerahkan tanahnya, mohon maaf, banyak kesaksian-kesaksian sejarah, ketika tanah itu tidak diberikan, itu dianggap komunis, ditodong dengan senjata dan lain sebagainya. Sehingga wajar terjadi problem-problem. Jadi secara administratif misalkan beres, tapi proses pembayaran nggak beres. Atau pembayarannya beres, tapi proses administrasi jual belinya nggak beres. Inilah yang kemudian sampai sekarang menjadi masalah. Itu pertama. Yang kedua, proses penggantian pasus-pasum itu juga buruk. Penggantian lahan kuburan, jalan-jalan desa, kali dan sebagainya, itu belum clear sehari. Ini yang harus segera dibereskan. Terus yang ketiga, yang kita membuat sedih, Kota Cilegon sudah berdiri hampir 20 tahun lebih dari tahun 2000 ya, ya Pak Dewan ya, 2000. Gedung 99, gedung Pemkot, gedung DPRD, gedung Kapolres, gedung Dandim, Kodim, itu tanah KS. Kenapa sih KS ini misalkan, kan sama nih, Pemkot juga kan alat negara juga, pemerintah juga, BUMN juga pemerintah, kenapa gak dihibahkan saja? Kenapa tidak dihibahkan saja? Kenapa tidak dihibahkan? Ini pertanyaan. Kok sama-sama alat negara ini gitu? Nah, tiga problem ini yang harus segera diselesaikan dan kita mendukung sepenuhnya Bapak Ketua Komisi 1 dan teman-teman Dewan Kota Cilegon untuk membentuk pansus ini. Minimal pansus ini nanti ada timbul rekomendasi-rekomendasi yang sekiranya bisa kita follow up nanti. Minimal teman-teman Dewan ini juga ikut concern, ikut membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi bukan hanya Dewan, Wali Kota juga harus bertanggung jawab nih. Jangan diem aja nih, jangan banyak nyanyi gitu loh. Tolong bereskan juga nih urusan kayak gini nih. Oke, ya, kita ganti, Kang. Sekarang tadi bicara Dewan, sudah kita hadirkan anggota Dewan Parlemen Kota Cilegon yang kita cintai, yang kita banggakan, langsung Ketua Komisi 1 dan dari Dapil yang ada di lahan sengketa ya, bukan sengketa. Oke, ke Kang Ibrahim ya, Kang. Selaku anggota DPRD Kota Cilegon dari Dapil Citangkil, Ciwandan, lokasi yang dipersoalkan, apa tanggapan Kang Mia melihat permasalahan ini? Sejauh ini sudah banyak masyarakat sekitar mengadu ke mungkin ke Kang Mia karena merasa wakil dari dapil tersebut. Silakan, Kak. Ya, baik Bang Badia Sinaga, terima kasih. Selamat sore Lukas TV. Pertanyaan Bang Badia Sinaga ini menarik. Jadi kebetulan kan ada dua hal Bang Sinaga. Saya diundang sore hari ini, yang pertama betul sebagai anggota DPRD yang mewakili begitu kan Dapil Ciwandan Citangkil. Tapi yang kedua juga kebetulan Bang Sinaga, saya ini kebetulan salah satu yang punya hak milik atas atau korban. Korban. Yang belum dibayar sampai detik sekarang. Siap, luar biasa. Jadi saya pengen menjelaskan, mengilustrasikan sesuatu yang hampir ketika KS berdiri yang 46 tahun ya sampai sekarang. Ada sebuah hal yang fundamental kaitan dengan peradaban sejarah dan ini harus segera diluruskan. Kami dengan 4 orang di Ciwandan Citangkil itu hak milik dan kebetulan Pak Haji Sunardi dan kawan-kawan itu hak negara. Ada beberapa hal yang harus terus disadarkan kepada seluruh komponen, terutama Kartu Steel dengan pemerintah daerah, bahwa masalah hak lahan yang belum dibayarkan itu, diselesaikan itu, baik lahan hak milik ataupun hak garap, ini tidak bisa serta-merta masuk dalam kerangka substansi yuridisnya saja. Saya pikir harus ada fakta lain yang harus dikaji, digali secara cermat menjadi pertimbangan. Kaitan apa, Pak? Kaitan sejarah. Yuridis sejarah ya. Sejarah ini penting, Pak.
Karena apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Sunardi tadi, Pak Isbat tadi sebagai pembicara, bahwa kronologis peradaban sejarah itu begitu kelam, tanda petik loh. Capaian untuk mendirikan pabrik baja Trikora itu luar biasa. Krakatau Steel dalam hal ini negara memberikan mandat kepada PT Susam, PT Susam membentuk tim 9, terjadilah pembebasan lahan itu. Ada 4 fase. Negara, PT Susam, tim 9, rakyat. Nah, dalam fase peradaban sejarah ini, 4 tahap ini dimungkinkan enggak ada celah bahwa hak rakyat itu tidak terselesaikan dengan baik, hak bayarnya, dihilangkannya bukti dan sebagainya, dimungkinkan kan? Karena turun 4, Bang. Dimungkinkan satu. Jadi kami juga warga tidak serta-merta mengklaim bahwa ini paling benar, tapi Krakatau Steel juga introspeksi dong dalam konteks sejarah tersebut. Dan data-data sampai sekarang, Bang. Punten kayak punya saya secara pribadi ya dengan kawan-kawan. Kayak punya saya giriknya itu girik 1072. Surat dulu itu Bang Badi ya, giriknya 1, persilnya ada 3, ada 5 gitu. Jadi kelompok. Nah, kasusnya tadi saya itu giriknya 1072, persilnya ada persil 7, persil 18, persil 37. Persil 7 dan 18 ini sudah dibayar, betul. Dan orang tua kami tidak pernah mengingkari itu karena sudah dibayar. Nah, ketika masuk ke persil 37 itu pertanyaan memang belum dibayar karena surat girik aslinya masih ada dan belum dicoret, belum dikeluarkan. Dan itu sesuai dengan bukti pembayaran Krakatau Steel bahwa yang 2 persil masih sudah dibayar, yang 1 persil memang loss, enggak ada bukti pembayarannya. Nah, jadi jangan generalkan masalah bahwa seluruh tanah di areal Krakatau Steel itu sudah dibayar. Giriknya masih ada. Lahannya masih kita kuasai pun kan zaman Dendela sampai sekarang secara fisik masih saya kuasai itu di jalan itu. Yang katanya mau dipagar itu kan. Iya kan? Nah, kami kawan-kawan ini alhamdulillah sudah diterima meskipun saya sebagai anggota DPRD ada apa namanya? Ada proses. Kita mengajukan surat tanggal 23 Februari sudah dilakukan hearing dengan ketuanya Pak Haji Asbudin sebagai ketua komisi 1 yang membidangi masalah tanah. Di situ nanti Pak Haji Asbudin menjelaskan hasil hearing dan alhamdulillah keluar recommended itu kaitan dengan akan dibentuknya pansus. Kami berharap juga bahwa memang ini harus didorong agar duduk bersama. Sebuah peradaban yang kelam itu harus selesai di generasi kita itu. Yang pertama, yang kedua, kita ini bagian daripada pemerintah. Saya sebagai anggota DPRD, Pak Haji Asbudin sebagai anggota DPRD, pemerintah juga bagian daripada kita, bagian daripada pemerintah. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini, saya diundang juga TV. Saya sebagai warga Cilegon juga berharap, kan Lugas TV itu judulnya negara harus hadir, gitu kan? Nah, dalam konteks negara itu apa sih? CQ-nya adalah wali kota itu. Kalau di level daerah, wali kota ini harus hadir. Jangan berdiam diri sehingga puluhan tahun kecicit cucu dan sebagainya ini terus terjadi. Pengalaman-pengalaman peradaban ini nggak boleh, harus dibiarkan, diselesaikan di generasi kita gitu. Biar Krakatau Steel juga berjalan dengan baik, masyarakat juga alhamdulillah menerima hak-haknya gitu kan. Nah, ini kami juga berkirim surat kepada wali kota bahwa negara harus hadir dalam ini wali kota. Jadi dalam kesempatan ini kami, saya sebagai warga Cilegon dan sebagai anggota DPRD mendesak agar wali kota hadir minimal sebagai pemimpin tertinggi di daerah, memanggil, duduk bersama di situ. Bukan keabsahan yuridis formal, duduk aspek sejarah dan sebagainya dikaji. Bila perlu komparasi data gitu loh. Kami berapa kali hearing dengan ketua komisi 1 pihak Krakatau Steel, saya minta dokumennya mana, ini dokumen asli kami, girik asli kami, tapi mereka nggak pernah bawa data. Ketika kami minta surat pelepasan hak, kan Krakatau Steel itu sifatnya Bang gelondongan, ada namanya sertifikat HPL kalau di wilayah kami di Kubang Sari 300 berit APL 02 tahun 92, sertifikat HPL bukan kopi kan ya kan, bukan kebanyakan, HPL, bukan SHL.
Saya tanya, ketika timbul problem perdebatan, ketika di mediasi dua kali di kejaksaan dan di komisi, saya tanya, karena kata Sutil kan mengklaim bahwa ini sudah ada sertifikat dan sertifikat itu adalah kepemilikan yang sah, gitu kan? Saya tanya, bukti sertifikat lahir itu nggak sekonyong-konyong jelgedek jadi sertifikat, bang? Yeah. Ada rincikan, yeah. Ada letter C, ada girik, ada SPH, surat pelepasan hak dan sebagainya, baru keluar sertifikat. Itu rincikan, girik, sebagainya saya hilang itu, bang. Saya tanya SPH satu, satu saja kontak. Tunjukkan dokumen asli SPH, surat pelepasan hak dari keluarga kami ke Kerlatus Tim. Apa jawab Kerlatus Tim? Ada. Begitu saya tanya, siapa yang menandatangani dan mengeluarkan? Jemidin, bin Jemidin. Lah, kata saya nggak nyambung, orang tua saya Haji Muhammad Yusuf. Ya yang mengeluarkan sertifikat itu, SPH kan yang menandatangani. Artinya tidak sesuai itu. Saya bilang begini nih bang nih, sebuah peradaban. Saya ini punya duria, Ibrahim bin Haji Yusuf bin Haji Abdul Bakar bin Haji Abdul Rahman bin Ki Kacung bin Kerudin terus ke sana tuh. Saya petanin di turunan itu nggak ada yang namanya itu di dunia saya itu. Artinya, ini berbicara logika hukum aja lah. Yang menandatangani SPH itu bukan duriat saya. Kalau duriat saya bang yang menandatangani siapapun saya akan mengakui. Sudahlah. Nah masalahnya bang, saya ingin dimediasi oleh negara dalam ini wali kota bukan hanya DPRD saja. Wali kota hadir sih. Yuk komparasi datanya. Benar gak SPH-nya mana gitu kan? Yuk kita adu data. Jangan terus munten tanda petik selalu didorong oleh kata-kata Steel di ranah pengadilan yuridis saja pegangannya. Padahal begitu saya gambarkan itu ada 4 fase. Ya kan? Kata-kata Steel negara dalam hal ini melalui Peti Susan, melalui Tim 9, melalui kita. Ada kemungkinan, saya yakin ada kemungkinan-kemungkinan yang punten tanda petik. Ya. Tanda petik perjalanan fase pembebasan itu ada keteledoran dan sebagainya. Itu bang. Oh luar biasa, sahabat Lugas TV, menarik luar biasa. Dari 46 tahun ya, kurang lebih. Luar biasa. Untuk saat ini ada Ketua Komisi 1, Bang Haji Asmudin yang mungkin. Mungkin sahabat Lugas TV akan mendengarkan paparannya sejauh apa dorongan dan apa simpatik daripada anggota parlemen kita. Oke, pertanyaan gini, Bang Haji, dari kalangan parlemen sendiri seperti isu persoalan lahan warga dengan PT Krakato Steel yang diduga ada potensi perdata maupun pidana internal, boleh dijelaskan Pak Haji sejauh ini sengketa itu seperti apa tanggapan daripada anggota DPRD khususnya Komisi 1? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati yang hadir di ruangan ini, kita jamak aja. Menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya kebetulan saya ini anggota DPRD yang paling lama kan, yang sekarang ini, karena kebetulan saya sudah 3 periode ini. Dan kebetulan di periode awal saya 2009 saya duduk sebagai pimpinan. Di periode kedua saya di Komisi 3 5 tahun dan hari ini alhamdulillah saya masih dipercaya oleh teman-teman saya memimpin Komisi 1. Salah satu tupoksi Komisi 1 adalah apa yang kebetulan hari ini diangkat oleh TV Lugas. Terima kasih kepada TV Lugas, terima kasih teman atas atensinya. Saya mungkin tidak akan ke belakang karena tadi sudah disampaikan oleh saudara Ustaz Sunati, Kang Isbah dan Kang Ibrahim dari sejarah awal berdirinya KS itu sejarahnya sampai hari ini sudah dijelaskan.
dan saya mungkin secara umur juga belum cukup kayaknya kalau mau ini karena tahun 62 saya baru lahir. Tapi beliau luar biasa tadi mungkin sudah membuka sejarah gitu kan, bagaimana bicara takdir. Saya sedikit ingin ke belakang dulu sedikit saja. Persoalan ini kalau tadi judulnya negara harus hadir. Kalau saya boleh sedikit ralat, saya protes. Bukan protes, ralat lah. Yang lebih tepat mungkin pemerintah harus hadir. Karena kita ini kan hidup di dalam suatu negara dan kita ini sebagai warga negara. Boleh, boleh. Jadi kalau saya boleh mungkin judulnya lebih tepat, pemerintah atau pemerintahan harus hadir dalam persoalan sengketa lahan antara PT Krakatau Steel dan warga Kota Cilegon. Kan ya, yang lebih tepat. Kalau sedikit kita bicara filosofi berdirinya Krakatau Steel dalam kurung BUMN. Masyarakat Kota Cilegon ini adalah bagian dari suatu negara. Dan adanya juga wilayah. Nah, dengan adanya wilayah dan masyarakat, maka berdirilah suatu negara. Dengan berdirinya suatu negara, maka perlu diatur tatanan kehidupannya, berbangsa dan bernegaranya, sehingga dibentuklah pemerintahan. Kalau di pusat ada DPR RI, ada DPD, ada Presiden, Mahkamah Agung, dan seterusnya. Nah, sementara di daerah ini juga ada wali kota, ada DPRD, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam rangka berbangsa dan bernegara ini, negara punya kewajiban. Untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyatnya dan masyarakatnya. Nah, karena negara punya tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka negara punya kewajiban bagaimana untuk mencari anggaran ataupun biaya. Salah satunya dibentuklah badan usaha. Kalau di pusat namanya BUMN. Sementara di daerah namanya BUMN. Nah, singkatnya negara membentuklah melalui proses tadi yang sudah disampaikan oleh Yusuf Sunarti, berdirilah singkatnya di Cilegon adalah PT Krakatau Steel dalam kurung BUMN. Nah, di dalam proses perjalanannya tadi sudah disampaikan butuh lahan untuk ini untuk itu, sehingga masyarakat yang selama ini sudah menguasai bahkan memiliki, gitu kan? Bukan hanya sekedar menguasai, bahkan ada sebagian yang memiliki karena rakyat boleh mempunyai hak milik, gitu kan? Nah, karena negara hadir di sana berkepentingan, maka masyarakat dimohon lahannya ataupun tanahnya untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, dalam rangka proses itu tentu tidak gratis kan? Karena hak masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang, gitu kan? Apakah itu hak milik, apakah itu hak penguasaan, ataupun hak darat. Kan ini harus dihormati, dan itu di, nyata-nyata di Undang-Undang Dasar 45 dilindungi. Nah, di dalam proses perjalanan ini timbullah masalah, gitu kan? Apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Sunadi, oleh saudara Tukang Isbat, oleh saudara Tukang Ibrahim, bahwa lahan-lahan yang seluas ini, gitu kan? Ternyata sampai hari ini ada persoalan. Gitu kan? Nah, di satu sisi, dengan berbagai pertemuan yang pernah kami lakukan, karena kebetulan tadi saya sudah beberapa kali menerima persoalan ini, tidak pernah ada, kalau boleh saya sedikit agak ekstrim, KS itu punya itikad baik. Tidak ada keinginan itikad baik. Tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Gitu kan? Padahal apa yang tadi saya sampaikan, kalau berbicara KS bicara BUMN. Bicara BUMN adalah bicara negara. Bicara negara punya kewajiban bagaimana melindungi masyarakatnya.
Ini yang terjadi terbalik. Gitu kan? Masyarakat bukan berarti diangkat kesejahteraannya, kehidupannya, malah justru diintimidasi dan didolimi. Hak-haknya dipangkas oleh negara. Maka dalam hal ini pemerintah harus hadir. Salah satunya ya kata Kang Ibrahim tadi, karena kita ini ada di pemerintah daerah, minimal wali kota harus hadir dalam kesempatan ini. Atau pemerintah daerah itu adalah wali kota dan DPRD. Nah, salah satunya saya dan Kang Ibrahim ini adalah sebagai anggota DPRD, maka saya tidak salah hadir dalam kesempatan ini dalam rangka bagaimana untuk membantu, gitu kan, untuk menjembatani antara masyarakat dan BUMN yang dalam hal ini Krakatau Steel. Nah, tapi yang saya alami selama 3 periode saya jadi dewan, dan saya beberapa kali saya menerima persoalan ini, ya hanya sekedar kegiatan rutin saja kan, hearing gitu kan. Nah, apa yang disampaikan oleh Kang Ibrahim ini betul. Kalau yang namanya kita harus seperti itu, paling tidak KS itu punya bawa data lah, walaupun tidak mungkin lengkap. Ini selalu kan hanya datang orang, utusannya gitu kan, yang mungkin diutus oleh manajernya atau oleh direkturnya atau siapa namanya terserah di sana gitu kan. Sehingga di situ hanya sebagai, mohon maaf, hanya jadi pendengar. Padahal maksud kami dari lembaga ini mengundang itu orang yang bisa memberikan jawaban ataupun harapan kepada warga masyarakat. Tapi lagi-lagi pada saat kami berikan kesempatan, selalu jawabannya, kami karena ini BUMN tidak bisa mengeluarkan uang sembarangan karena harus dipertanggungjawabkan, dan bagi masyarakat yang merasa dirugikan silakan mengadukan ke pengadilan. Kalau hanya itu jawabannya, saya bilang nggak perlu Anda datang ke sini sebagai divisi hukum, sampaikan saja surat tertulis lewat OB. Sebab yang kami butuhkan bukan itu. Setidaknya yang kami harapkan dari, kalau memang harus diutus seseorang dari KS ini, paling tidak ada jawaban yang elegan lah, ada jawaban yang sedikit memberikan harapan lah kepada masyarakat yang selama ini terdolimi. Mohon maaf, kemarin itu katanya warga Cilegon, tapi mohon maaf, saya melihatnya tidak ada rasa empati terhadap nasib masyarakat Cilegon yang didolimi dalam hal ini. Itu bersalah. Nah, selalu jawabannya itu dan jadi paling tidak menurut saya KS setidaknya itu bapak ibu atau bapak-bapak, apa yang disampaikan tadi sudah kami catat, gitu kan, sehingga kami akan sampaikan kepada pimpinan. Sehingga kami sebagai pimpinan komisi dalam kesempatan itu setidaknya akan menanyakan seberapa lama, sehingga kami akan mengundang Anda kembali untuk tahap berikutnya. Ini kan salah jawaban itu. Lu jawaban dari pimpinannya. Minimal kan begitu. Tapi ini kan tidak ada. Selalu diputus, silakan adukan ke pengadilan. Oke, sekarang gini Pak, saya potong. Keinginan masyarakat untuk membentuk pansus mendorong gimana ini Pak? Ini menurut saya sangat positif. Positif. Mengapa saya langsung respon? Lagi-lagi karena tadi saya katakan saya bukan hanya satu kali ini menerima masyarakat dengan persoalan yang sama. Dan menurut keterangan kemarin pun dari warga dan Pak Ustadz Sunati mengatakan bahwa kami sudah menempuh jalur hukum. Gitu kan? Tapi mohon maaf, warga hari ini jangankan untuk berperang atau berperkara di pengadilan dengan melawan negara, untuk makan aja kan susah. Dan lagi-lagi kejaksaan maupun kejaksaan negeri menjadiki itu kan pengacara negara. Kami ini masyarakat bagian dari negara, gitu. Kalau saja KS ini mohon maaf perseru ansi, oke. Lo ini kan negara. KS itu BUMN dalam kurung negara, gitu kan. Uang yang dibayarkan nanti pun bukan uang siapa-siapa. Kalau ngomong kasar, saya bukan uang nenek moyang, uang rakyat juga yang akan untuk mengganti rugi tanah rakyat demi kepentingan siapa? Demi kepentingan rakyat yang lebih luas kan, gitu kan?
Oke, Pak Haji, menarik. Pak Haji, kalau memang pihak anggota Parlemen Kota Cilegon menyetujui nanti pansus, tentunya BUMN ini kan pusat, artinya DPRI Komisi 7, mitranya. Tatipnya seperti apa, Pak Haji? Mungkin sahabat Lugas TV ingin tahu, artinya dari DPRI Kota Cilegon memanggil DPRI atau seperti apa? Boleh jelaskan, Pak Haji? Begini, kami akan melaksanakan sesuai tugas dan kewenangan yang ada pada kami di daerah. Kami akan bergerak, akan bentuk pansus sesuai dengan tatib, gitu loh. Kalau nanti di dalam perjalanannya ternyata kami mohon maaf menemui hambatan atau tembok-tembok yang terlalu berat bagi kami karena ini di daerah, dan kami ini kan punya anggota dewan yang lebih tinggi, yaitu di DPR RI. Sehingga barangkali secara mekanisme ataupun secara aturan, kami di DPR di Kota Cilegon tidak bisa memanggil atau mengundang, bahasa halusnya, Menteri BUMN. Itu kan keterbatasan kewenangan. Nah, oleh karena itu, kalau memang ternyata kami nanti dalam perjalanannya memenuhi hambatan yang memang tidak mungkin kami bisa selesaikan, sehingga kami tidak akan selesai sampai di situ. Kami punya DPR RI, gitu kan, di komisi yang terkait dengan persoalan ini, dan insya Allah ini bahkan sudah kami komunikasikan. Oh, luar biasa. Sudah kami komunikasikan apabila kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Sekarang dari tadi agak udah senyum-senyum nih Kang Juli nih. Saya mau kasih pertanyaan ke Kang. Ya, terima kasih. Selaku aktivis senior ya, Kang Juli, bagaimana nih pendapat dari Kang Juli terkait perjuangan yang dilakukan oleh warga sengketa lahan yang di KS, sudahkah tepat yang dilakukan masyarakat? Silakan, Kang Juli. Oke, terima kasih Bang Badia Sinaga. Para pemirsa Lugas TV yang saya cintai, para narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu-satunya, mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan semuanya. Menurut saya, pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Badia Sinaga itu problem solving. Ini mencari alternatif menyelesaikan masalah, sebuah masalah, sebuah problem, agar tidak terjadinya konflik sosial. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh para pemilik hak, melakukan komunikasi dengan legislatif, itu menurut saya sudah sangat tepat. Sudah sangat tepat. Sudah sangat tepat. Kalau memang itu jalurnya. Walaupun nggak ada hasilnya, belum ada hasilnya. Belum tidak bisa dikatakan belum ada hasilnya, Kang. Ini masih proses. Oh, proses. Pansus saja sedang dibentuk ini, Kang. Gitu. Jadi menurut saya ini sangat tepat karena memang DPR di Kota Cilegon adalah representasi daripada aspirasi masyarakat. Advokasi. Ya, begitu, Kang. Dan tadi disampaikan oleh ketua, bukan hanya harus, tapi wajib Wali Kota Cilegon untuk peduli terhadap persoalan ini ya. Jangan hanya memikirkan persoalan kemitraan ekonomi dengan BUMN yang kemarin dilakukan oleh Wali Kota, tapi bagaimana Wali Kota juga bisa memfasilitasi kepentingan sosial, kepentingan rakyatnya. Dan saya meyakini Wali Kota Cilegon itu mengetahui tentang problem ini ya. Oleh karenanya saya memberikan saran kepada Pak Ustadz Sunadi dan saudara-saudara saya yang sedang berkonflik ya, coba kirim surat ke Wali Kota Cilegon untuk audiensi, meminta kepada Wali Kota Cilegon bagaimana Wali Kota Cilegon juga bisa peduli menjadi fasilitator kepentingan semua gitu ya. Mungkin itu. Masyarakat Kota Cilegon, warga yang bersengketa, bagi saya pribadi sudah sangat sabar, artinya udah lebih puluhan tahun ya sampai saat ini. Oke, luar biasa. Luar biasa deh ya. Kang, dari perbincangan tadi nih, dari sisi hukum ini,
apa yang dijelaskan dari Ustadz Sunardi, dari Kang Isbat, Kang Juli, Bapak Anggota Dewan Pimpinan yang terhormat ini, runtutan masalah serta bukti-bukti yang mereka punya secara ilegal, apakah ini bisa digolongkan perdata atau pidana? Silakan pendapat. Terima kasih moderator, Lugas Net atau Lugas TV yang saya hormati serta narasumber yang saya banggakan. Pada sore hari ini saya kira ini materi yang cukup menarik karena ini materi yang tidak pernah lekang oleh waktu. Dari waktu ke waktu di Kota Cilegon, terutama masyarakat Ciwandan, karena saya pun juga sama dari Ciwandan nih Pak ya. Dan termasuk korban juga karena saya juga kan ya. Dan pada hari ini disinggung materi terkait problematika tersebut dan saya langsung nih pertama kali ke materi yang datang pada hari ini. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, falsafah Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa manusia itu berawal dari tanah, hidup di atas tanah dan akan kembali kepada tanah. Oleh karena pentingnya tanah itu adalah cukup luar biasa dalam kehidupan kita, maka perlu dirawat. Oleh karenanya muncul undang-undang tentang pokok agraria. Nah, di dalam undang-undang pokok agraria tersebut memang disinggung terkait masalah hak kepemilikan. Dan hak kepemilikan yang paling tinggi itu adalah hak milik yang didokumentasikan dalam bentuk sertifikat. Bisa HGU, HPL, AGB, ya, atau sejenisnya seperti itu. Ada lebih dari rumpun sekitar 8-10 hak kepemilikan seperti itu. Apakah hak kepemilikan tersebut bisa dipersoalkan atau sifatnya mutlak? Dalam konteks hukum itu tidak mutlak, karena dalam pembuatan itu ada prosedur yang tadi disinggung oleh Pak Ibrahim ya, sebagai korban, sama-sama korban juga kita gitu kan ya. Ada istilah warasah, ada syarat ketentuan yang memang perlu disiapkan oleh seseorang yang akan mengajukan pembuatan sertifikat, syarat administrasi, warkah kalau kita sebutkan seperti itu. Tadi disinggung terkait masalah surat pelepasan hak seperti jual beli atau dibuktikan dengan AGB gitu kan, atau hibah atau sejenisnya gitu kan ya. Jika memang itu ada, saya kira terus selesai dan jadilah sertifikat seperti itu. Namun yang menjadi persoalan kita di sini adalah yang memang disepakati bersama pada saat proses pembebasan lahan itu masalah benar-benar cerita dari orang tua kita memang benar-benar terjadi intimidasi segala macam, walaupun konteks awalnya adalah hadiah terbaik dari negara kepada warga Cilegon, akan tetapi pas ketika pergantian rezim memang kekuatan penguasa saat itu memang cukup kuat seperti itu, sehingga intimidasi segala macam itu ada di hadapan kita. Pada akhirnya ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya meledak dari turunan keturunan sampai dengan sekarang. Saya nggak tahu sekarang. Pak Ibrahim ini keturunan yang keberapa kayak gitu. Ke-9 ya, dan wow, ini wow, perlu diselesaikan. Bagaimana kacamata hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut? Saya ingin mengambil 3 aspek. Yang pertama, ya dalam konteks hukum perdata, penegakan hukum perdata, baik pidana juga di dalamnya mungkin kan ya, ada juga hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan, itu merupakan ultimum remedium atau upaya hukum akhir. Karena dalam konteks penegakan hukum itu ada istilah ADR, Alternative Dispute Resolution, atau upaya penyelesaian secara kekeluargaan seperti itu. Dan di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu memang disarankan orang yang berkonflik dalam konteks hukum perdata itu wajib didamaikan seperti itu. Oleh karenanya apabila memang dari pihak yang bersengketa tidak memiliki itikad baik, maka dilakukan ultimum remedium dengan melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Hanya saja karena di sini itu bukan man to man atau badan hukum pun di sini ada kaitannya dengan negara seperti itu, ini tidak boleh dilepaskan secara bebas, karena kalau dalam konteks negara ini kan eksistensinya kan tetap di dalamnya ada masyarakat yang perlu dipertimbangkan seperti itu. Oleh karenanya di sini pentingnya lembaga negara terutama di level daerah yakni DPRD dan juga wali kota di Cilegon ya, melakukan gerakan-gerakan politik, saya bilang ya, gerakan-gerakan hukum administrasi negara, hukum tata negara gitu kan ya, di mana tujuannya adalah tadi itu untuk menekankan bahwa goodwill atau niat baik dari PT Krakatau Steel ini harus benar-benar dimiliki poinnya.
Karena kalau misalnya dia sampai dengan detik ini tidak punya itikad baik, maka negara memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi kepada PT Kreator Steel agar kamu punya itikad baik. Nah, ini upaya yang telah dilakukan oleh teman-teman DPRD Kota Cilegon. Apakah berhasil atau tidak, tadi sudah disampaikan oleh aktivis kita, ini sedang berproses semuanya. Oleh karenanya mari kita dukung hal-hal seperti itu, supaya memang gerakan politik yang dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan daerah ini, jika memang mentok, mereka ini kan punya struktural yang lebih tinggi. Karena partai gitu kan ya. Nah, biar ketika memang sudah selesai, teman-teman melaksanakan fungsinya di legislatif dan eksekutif, ternyata masih juga PT Kreator Steel tidak punya itikad baik, lempar ke pusat. Biar itu memang gerakan teman-teman di pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka punya konstituen di bawah gitu kan ya, sebagai wujud aspirasi mereka harus berjuang mewakili masyarakat, karena Dewan Perwakilan Rakyat itu bukan mewakili partai, akan tetap benar-benar mewakili rakyat. Nah, ketika sudah dilakukan prosedur itu lalu diambil alih oleh DPR RI, saya kira mungkin ceritanya bakal berbeda. Oleh karena itu, kita tidak akan menyalahkan kinerja dari teman-teman legislatif atau eksekutif di daerah apabila hasilnya ternyata goodwill dari teman-teman PT Kreator Steel itu tidak ada. Kita tidak akan menyalahkan, karena memang kita memahami secara aturan hukum tugas teman-teman terbatas. Tidak memiliki hak untuk memaksa, tidak memiliki hak untuk melakukan kebijakan yang sifatnya memutus dan melakukan eksekusi seperti itu. Oleh karenanya, secara administrasi ini dilengkapi dahulu, tinggal mungkin karena ini yang dihadapi adalah BUMN, biar pemerintah pusat, kalau seandainya memang mereka tidak mau memiliki itikad baik untuk membuka diri dalam rangka berdiskusi, adu data, duduk bersama, ketika memang benar saya itu tidak merasa bayar, walaupun mungkin pengurusnya itu dulu-dulu, kalau sekarang kan memang tidak memahami ya, tapi kita bisa lihat by data itu. Kalau data dinyatakan bahwa benar ternyata Pak Ibrahim belum dibayar untuk satu tanahnya dan dua tanah sudah, ya sudah, selesaikan secara kekeluargaan, termasuk yang lain juga seperti itu. Apakah salah? Tidak salah. Apakah dalam konteks pengeluaran uang negara itu harus diperlukan putusan pengadilan? Memang betul, uang yang dipergunakan oleh BUMN itu adalah uang negara. Satu sen pun itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan negara. Oleh karena itu, kenapa PT Kreator Steel, ini poin yang kedua ya, mereka selalu menyatakan gugat saja ke pengadilan karena mereka membutuhkan produk. Tetapi ingat, produk itu tidak mesti dalam bentuk sebuah keputusan di pengadilan. Tetapi produk perdamaian tentunya sudah melalui proses negosiasi, adu data, dan keinsafan bersama, ternyata betul bahwa kamu belum saya bayar, dibuatkan sebuah kesepakatan, dan kesepakatan tersebut bisa didaftarkan ke pengadilan dan dibuat sebagai akta pandemi untuk dasar pembayaran, Pak. Nah, itu bisa dilakukan, poin-poin itu. Hanya saja, saya juga kurang begitu memahami ini. Kenapa konsep yang dilakukan oleh teman-teman PT Kreator Steel ini hanya satu konsep, yakni gugat ke pengadilan, produknya baru kita pakai. Seperti itu, padahal bisa dengan cara kita non-gugat, adu data, non-litigasi, lalu dilihat fakta-faktanya, akhirnya benar dia belum dibayar, ya udah buat kesepakatan. Dari kesepakatan itu, bisa didaftarkan ke pengadilan untuk dijadikan dasar dari PT Kreator Steel membayar mereka-mereka yang belum dibayar. Dan secara hukum itu sah. Secara hukum perdata, karena konteksnya adalah konteks hukum privat. Hukum privat ini kan adalah hukum pribadi, karena ada pribadi seseorang yang merasa diambil haknya, dan yang mengambil tersebut sudah melihat dokumen dan ternyata memang betul orang tua saya dulu, bos saya dulu ya, waktu menjabat di PT Kreator Steel memang benar-benar tidak membayar, dan sekarang saya sebagai penerusnya ya harus menyelesaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, di sini betul bahwa negara dalam konteks daerah itu tidak hanya legislatif, tapi ada eksekutif juga. Wali Kota Cilegon, kita sampai dengan detik ini, satu tahun kepemimpinan Pak Heldi Agustian dan Sanuji Pentamarta belum mendengar, belum menyinggung sedikit pun isu terkait masalah tanah-tanah yang dikuasai oleh PT Kreator Steel, ya, dan masyarakat di situ banyak yang menggugat dan teriak seperti itu. Padahal di situ korbannya ada juga beberapa anggota dewan sebenarnya gitu kan ya.
Nah, kita menarik ya. Iya, menarik ini. Kita menghimbau kepada pimpinan eksekutif agar semangat untuk melaksanakan eksersisi pemerintahan ini jangan kalah dengan teman-teman di legislatif gitu kan ya. Teman-teman legislatif wajar suaranya adalah suara rakyat karena memang mereka adalah wakil rakyat. Akan tetapi karena keterbatasannya mereka miliki dan teman-teman eksekutif punya kelebihan dibandingkan teman-teman legislatif, sangat disayangkan. Komunikasi pimpinan eksekutif tidak mau mencoba untuk dijadikan ini sebagai isu strategis dalam rangka menjadi penengah agar konflik sosial yang disampaikan oleh Pak Juli, agent rating atau main hakim sendiri kalau dalam bahasa hukum, ini tidak terjadi. Sudah cerdas-cerdas hukum sehingga mereka lari ke DPRD Cilegon dalam rangka apa? Mereka adalah orang tua kita, harus dijadikan tumpuan karena mereka pun punya kekuasaan, semoga saja bisa menjadi penengah untuk dijadikan sebagai solusi yang terjadi antara mereka dengan perusahaan. Oke, itu mungkin ini kan. Mungkin ke abang juga ini Pak. Iya. Ini kan kita sepakat ini lambat nih ya, lambat persoalan sampai sekarang ini. Apakah ada pengaruh? Karena kantor pemerintahan juga masih lahan KS. Coba dari sisi hukumnya. Nah. Akhirnya saya baru sadar bahwa ternyata yang jadi korban tidak hanya personal, yakni Pak Ibrahim, yakni orang tua saya. Seluruh elemen lembaga negara, terutama di level daerah pemerintah Kota Cilegon, semuanya adalah korban. Korban apa? Ya, korban yang siap sewaktu-waktunya akan dijadikan sebagai senjata, gitu kan ya, oleh PT Krakatau Steel untuk dijadikan sebagai alat apabila mungkin, gitu kan ya, keras maka interaksi saya usir. Ini kan saya kira bahaya, gitu kan ya. Itu dia persoalan. Apakah karena faktor itu saya tidak tahu ini ya. Tetapi saya sih meyakini legislatif tidak ada itu istilah ketakutan diusir ketika dia kritis. Karena dia sudah membuktikan dengan wakil dua orang yang hadir dalam forum kita ini menyatakan dengan tegas dan lantang harus diselesaikan karena negara harus ada di tengah-tengah dan sudah dilakukan itu. Tinggal pimpinan eksekutifnya nih Pak Heldi ya, apa cuman foto selfie karena nyanyi gitu kan ya, tolong ini. Tapi Pak Wali juga saya lihat kerja juga sih. Iya. Sampai subuh ya kan. Kerja gitu. Sampai subuh gitu kan ya. Oke, okay. Ini saya tambah lagi, saya lagi-lagi ke apa? Apa tadi? Apa? Oke, okay. Soal tadi pemerintahan itu. Memang susah-susah gampangkah BUMN mengibahkan ke pemerintah atau juga sama-sama pemerintah? Tadi telah disampaikan oleh Ketua Komisi 2 ya, oh 1 DPRD Kota Cilegon bahwa niat baik. Lagi-lagi dalam konteks ini adalah niat baik. Niat baik. Data. Ya. Apakah PT Krakatau Steel memiliki goodwill atau niat baik dalam rangka pertama menyelesaikan masalah dengan masyarakat? Itu pun sekarang sedang diuji dan masyarakat sudah dibantu oleh legislatif dan beberapa diantaranya pun dengar-dengar katanya sudah nyewa lawyer seperti itu. Cuman kan eksistensi zaman kita pun belum tahu. Yang kedua terkait masalah aset pemerintah daerah Kota Cilegon pun sama kondisinya dengan masyarakat yang sedang berkonflik dengan PT Krakatau Steel sekarang ini, ada nggak niat baik PT Krakatau Steel yang sudah berak di wilayah kita berpuluh-puluh tahun mau menyerahkan minimal toiletnya saja gitu kan ya. Toiletnya aja gitu kan ya. Bahasa kasarnya gitu kan ya. Untuk kita, supaya biar kita pun sama-sama berak bareng gitu kan ya. Tetapi kita kan kalau berbicara dalam konteks negara tidak boleh seperti itu dong. Ya. Cukup. Sekarang ini, karena kita waktu juga ini Pak Kamanku, nanti kita ke depannya bisa ke Pak Ustaz, harapan dan keinginan selaku warga mengenai persoalan ini seperti apa Pak? Harapannya Pak? Harapan masyarakat, warga yang merasa dirinya diberikan korban. Jadi kami ingin diaku sebagai warga negara. Yang pertama harapan kami masyarakat yang merasa korban daripada pembebasan Krakatau Steel ingin dianggap sebagai warga negara.
sehingga mendapatkan suaka politik, suaka hukum, suaka keselamatan, kebahagiaan dari negara. Dalam hal ini adalah ada penyelesaian Krakatau Steel terhadap permasalahan yang kami sedang alami ini. Maka kami mengadu pada DPRD Kota Cilegon untuk membantu kami sebagai warga negara agar diakui sebagai, sekali lagi, agar kami diakui sebagai warga negara. Jangan sampai kami ini disuaka oleh bukan warga negara atau bukan oleh negara Republik Indonesia. Oh, khususnya Kota Cilegon. Oke, sekarang ini saya minta closing statement yang cepat tapi mantap dari Kang Juli. Closing statement. Apa ya? Yang jelas satu, pemerintah khususnya Wali Kota Cilegon wajib hukumnya hadir di tengah-tengah persoalan ini agar tidak terjadi konflik sosial. Singkat aja, Pak Ustadz, closing statement. Hanya kehadiran pemerintahlah yang dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan PT Krakatau Steel. Luar biasa. Kang Ismat. Jadi saya minta ke Dirut KS untuk punya niatan baik menyelesaikan perkara ini. Itu yang pertama. Kenapa? Karena PKS ini selalu rugi, selalu disubsidi negara dan rugi terus. Jangan-jangan ini gak berkah karena doa-doa orang yang terzalimi, warga Cilegon yang tangannya tadi gak diselesaikan. Tolong ini ke Dirut KS dan Pak Silmi Karim, bereskan perkara tanah ini, urusan lahan yang Pemkot. Sayang, masa Pemkot kita berdiri di atas tanahnya Krakatau Steel ini, kasihan kita, malu kita sebagai rakyat Cilegon ini. Makanya tolonglah itu Pak Silmi, ada niatan baik untuk membereskan perkara-perkara itu. Oke, Kang Ibroy. Yang pertama, perlu dicatat bahwa kami di lembaga DPRD bagian daerah pemerintahan daerah sudah berlari kencang. Sudah berlari kencang. Insya Allah, atau membentuk tim pansus begitu ketua. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Bang Bahtiar bahwa produk dari putusan itu tidak serta-merta putusan pengadilan, tapi di luar pengadilan secara damai itu lebih penting saya pikir, karena menyangkut peradaban sejarah. Yang ketiga, ada hal fundamental. Undang-undang nomor 19 tahun 2003 mengenai BUMN di dalam termaktub di pertimbangan dan klausul pasalnya, ingat ya, bahwa BUMN itu berkewajiban untuk mensejahterakan bukan hanya negara tapi masyarakat. Nuhun Bang. Oke, Pak Haji. Tentu kami sebagai wakil masyarakat di BRD Kota Cilegon, yang pertama apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ustaz, tentu kami mengetuk terutama BUMN dalam hal ini, bahwa harus menyadari bahwa BUMN itu dalam rangka tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk tidak mendolimi masyarakat. Kemudian jangan juga berlindung di balik bahwa dia sudah merasa sah, telah memiliki sertifikat, bahwa sertifikat itu tadi sudah disampaikan itu juga berproses. Oleh karena itu, satu-satunya hak milik yang diakui oleh undang-undang adalah sertifikat selama tidak dibuktikan sebaliknya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini ternyata dalam prosesnya banyak hal-hal persoalan yang mungkin dilanggar. Oleh karena itu, kalau lagi-lagi bicaranya pengadilan, justru saya katakan tidak akan selesai. Oleh karena itu, kenapa saya respon dalam persoalan ini? Saya ingin mengajak kepada PT Krakatau Steel duduk bersama untuk menyelesaikan secara politik. Karena kalau sudah bicaranya duduk secara politik, kita tidak bicara siapa yang salah, siapa yang benar. Kita bicaranya sepakat atau tidak sepakat, setuju atau tidak setuju untuk menyelesaikan persoalan ini. Oleh karena itu, saya mengetuk sekali lagi
kepada BUMN dalam hal ini untuk membuka diri bahwa terjadi persoalan-persoalan yang sampai hari ini di Kerangka Tekstil yang belum terselesai. Ada niat baik? Ada niat baik. Singkat, abangku. Tidak ada warga negara termasuk badan hukum yang kebal hukum. Akan tetapi dalam konteks hukum perdata, yang paling ditekankan oleh pakar dan ahli hukum adalah alternatif dispute resolution atau upaya penyelesaian di luar persidangan dengan cara negosiasi, dengan cara mediasi untuk mencapai sebuah keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Wow. Karena kalau misalnya semua pihak bisa menerima, tidak ada lagi konflik di belakangnya. Oke, okay, luar biasa. Sahabat Lugas TV, luar biasa, kasih aplaus dulu. Ah, karena kita waktu juga ya. Nanti kita agendakan juga ini, enak diskusi ini Pak Haji, Pak Egy Broin. Nanti kalau pihak Krakatau Steel mau melakukan hak bantah, hak jawab, kita bersedia juga. Kalau enggak dikumpulkan juga. Seperti kata Pak Haji, duduk bareng. Kira-kira gitu. Oke, okay, untuk inti terakhir serahkan ke Pak Blangkon. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan beberapa narasumber kita. Semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua dan bermanfaat tentu. Di sini Pak Blangkon hanya menangkap beberapa benang baru. Manusia hidup bukan untuk bikin masalah. Masalah, tapi bagaimana menyelesaikan masalah. KS kado dari Bung Karno untuk masyarakat Banten, pada khususnya kata abangku yang kata, bila anak-anak berulang tahun tentunya senang banyak teman yang datang dan juga makanan tentu, namun yang paling dia senang dan dia harapkan adalah kado ulang tahun itu sendiri. Sampai jumpa di session selanjutnya.